Sorot lampu di panggung padam. Raja Rock and Roll Mick Jagger dengan jaket merah khas mengilapnya memasuki panggung. Malam itu Jagger yang pada 26 Juli bakal berusia 81 tahun seolah melawan hukum alam dengan menghentikan waktu. Semangatnya tak menua, energinya abadi. Dengan suaranya khas dan gayanya yang masih penuh energi itu, puluhan ribu penggemar di konser Stones Tour 24 Hackney Diamonds di State Farm Stadium Gate Gila River Casinos Club West Amerika Serikat Selasa 7 Mei 2024 malam waktu setempat serentak langsung bertepuk tangan dan menjerit. Suhu udara kota Phoenix yang sejuk sekitar 24 hingga 28 Celsius menjadi lebih hangat. Lagu Mess It Up dari album terbaru yang dirilis 2023 bertajuk Hackney Diamonds pun menjadi pembuka konser meriah ini. Sudah 62 tahun The Rolling Stones berdiri dan menjadi legenda rock and roll sejak didirikan di London, Inggris tahun 1962. Lirik lagu yang dinyanyikan Stones juga beragam pesan. Ritme lagu-lagu The Stones cenderung upbeat dengan instrumen dominan gitar dan drum. Liriknya pun menembus sekat-sekat sosial bicara tentang cinta, revolusi, dan kebebasan. Tak heran tiket konser yang dijual mulai dari $63 hingga $5,414 atau sekitar 86 juta rupiah itu pun ludes terjual. Penjualan seluruh album The Rolling Stone yang sudah lebih dari 250 juta di seluruh dunia juga menjadikan mereka salah satu artis musik terlaris sepanjang masa. Mereka juga telah memenangkan 3 Grammy Awards dan Grammy Lifetime Achievement Award. Mereka dikukuhkan dalam jajaran Rock and Roll of Fame pada tahun 1989 dan UK Music Hall of Fame pada tahun 2004. Billboard dan majalah Rolling Stone menempatkan mereka sebagai salah satu artis terhebat sepanjang masa. Dan di kota Phoenix, Kompas menjadi salah satu saksi betapa energi mereka abadi. And let's rock and roll!